Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Halo pemirsa olahraga dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya di channel Jaring Gawang Official. Di video kali ini seperti biasa saya akan membahas berita-berita tentang sepak bola. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja. Jadwal Timnas Indonesia U20 vs Timnas Prancis U20 di Spanyol, Shin Tae-yong ditantang kontestan Piala Dunia U20 2023. Jadwal Timnas Indonesia U20 vs Timnas Prancis U20 yang berlangsung di Pinatar Arena, Murcia, Spanyol, sudah dirilis. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan menghadapi Timnas Prancis U20 pada Jumat, tanggal 18 November tahun 2022 pukul 0 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U20 dalam 3 minggu terakhir berlatih di Turki. Setelah Turki, skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 melanjutkan pemusatan latihan di Spanyol per awal minggu depan. Tak hanya berlatih, Timnas Indonesia U20 dijadwalkan bakal mengikuti turnamen di Spanyol. Di turnamen tersebut, skuad asuhan Shin Tae-yong sudah dijadwalkan melakoni 2 laga. Selain Timnas Prancis U20, Ronaldo Kwate dan kawan-kawan bakal bersua Timnas Slovakia U20 pada Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menghadapi 2 lawan di atas tentunya pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia U20. Sebab, baik Prancis dan Slovakia merupakan kontestan Piala Dunia U20 2023 yang dilangsungkan di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Bukan tak mungkin, Timnas Indonesia U20 bakal bersua keduanya di Piala Dunia U20 2023 nanti. Pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong, terus dikejar waktu untuk meningkatkan performa skuad Garuda Nusantara. Semalam, Timnas Indonesia U20 menang 3-2 atas Antalyaspor U20. Mentalitas kuat ditunjukkan Marcelino Ferdinand serta kolega dalam laga tersebut. Dibilang kuat karena Timnas Indonesia U20 2 kali tertinggal, tepatnya 0-1 dan 1-2. Meski begitu, Shin Tae-yong masih belum puas. Ia melihat para pemainnya masih suka ketakutan saat berduel dengan lawan-lawan yang memiliki postur tinggi besar. Secara keseluruhan kita bisa lihat para pemain Eropa termasuk lawan kita hari ini punya postur tubuh yang lebih baik daripada kita. Sebelum main para pemain sudah takut duluan dan saat beradu body juga kurang ya, kata Shin Tae-yong lepas pertandingan. Berikut jadwal Timnas Indonesia U20 vs Timnas Prancis U20. Jumat, tanggal 18 November tahun 2022 pukul 0 waktu Indonesia Barat. Oke, mungkin berita dari saya sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.